Assalamualaikum. Selamat petang. Jumpa lagi dan jumpa lagi nanti jam dan jam dalam kuih 2 lebih kat ketiga lah petang lah. Okey, macam dijanjikan lah semalam. Sepatutnya semalam nak keluar kan, tapi semalam kalau kita keluar kita nak buat konten dia agak gelap sikit lah. Jadi sebab nak main pusing-pusing ni kan, sebab kita pakai boot apa tu yang Syawal bawa ni. Jadi dia ni tak boleh nak pakai lampu, tak boleh nak, tak ada bateri kan. Jadi terpaksa turun dah petang lah. Kita nak buat konten tu tangguh apa? Tangguh kerang. Selalu orang panggil tangguh lah. Kami panggil kalau sini bila Penang ni panggil sok kerang. Tengah tempat dia panggil tangguh kerang. Okey, tak ada apa pun. Barang saya buat turun dah. Harga pun saya buat turun dah. Jom kita gerak pelan-pelan ke tempat nak sok kerang tu. Dia pemudahkan lah rezeki saya ni. Kalau banyak pun kita try test market tu tengok. Kalau banyak kita jual lah. Kalau tak banyak kita buat lauk lah. Macam tu lah. Macam tu lah keadaan kan. Dia test market tu. Kalau agak banyak, jadi kita boleh jual. Jadi jom dari kita gerak pelan-pelan ke tempat nak sumberan tu. Ke tempat nak sewa tu, cuaca hari ni agak berhalu sikit petang ni. Mau tengok tu malum tu, jadi kita tak boleh post tempok lagi, tak boleh record lagi. Jadi terpaksa kita kursi dulu, tak kira jujur asyik lah. Buat masa ni tak boleh post tempok lagi, tak jual lagi dah lagi pun. Cuaca agak berhalu, memang berhalu lah. Angin ni daripada angin pulau Keni agak berhalu sikit lah, sebab cuaca dengan pulau Pinang pun gelap dan nak hujan tu. Tapi tak apa, sok tak apa, tak ada masalah. Sebab sok kita main pulau tepi je. Kita sok tepi-tepi tu tempat yang selalu boleh berusuk, yang boleh kerang tu tak boleh sok. Ayak pasang tinggi je, buat masalahnya ayak tak turut lagi. Jadi kita akan sok ni sampai petang lah. Sampai 5 lebih tu tak tahu kita balik ya. Dia dekat mana ada, dekat mana tak ada, tu lah. Tadi juga kita nak preparation, nak kemah-kemah apa-apa. Nak kemah-kemah apa-apa lah. Nak setak-setak apa yang patut lah. Sebab kita kena ikat pinggang sikit nak sok ni. Nak ikat pinggang sikit, lepas tu nak setak-setak apa, tali penjuk apa kan. Okey lah, harap dipermudahkan lah rezeki dia ni. Harap-harap berjaya lah kerang tu. Yang sajak tu tunggu sat lagi 2 hari. Esok lusa saya minta balik lah bubu tu. Jadi buat masalah ni kita bagi bubu tu kering dulu. Tadi saya tengok bubu kering, ada yang kering lah, ada yang mati lah. Apa-apa lumut-lumut tu, jadi biar pergi dulu lah. Lagi jom kita buat aktiviti sok pula. Sok kita menyiput lah, menyiput. Hari ni kita menyiput lah. Jom, tadi nak saya tak buat batu. Moments later. 10 pusingan, 10 pusingan dalam sekolah kerang. Ada tekong, tepi tekong lah. Tekong kerang ni. Ini ada tekong kerang. Buat masalah ni, saya pusing ni ada 2 kilo ada lah. 2 kilo. 2 kilo ada lah. Rasanya. Kerang pun sang tu. Sak tu. Tu, sak tu. 2 kilo ada dah rasanya. 2 kilo ada dah. Ada dalam 10 pusingan. 10 pusingan. Sebab dia duduk dengan sepul kapek ni. Dia menung juga tu. Ada lagi kerang sak ni. Ya, beza. Kerang dah ni dah besar-besar dah tu. Masalah ni 2 kilo ada dah. 2 kilo. Lagi jom kita sok lagi. Cuaca agak berhalu ni, tengok tu. Cuaca berhalu. Jadi susah sikit lah kita nak sok ni. Agak kita buat pusingan ni, dia lebih kepada tolok ke darat. Tolok ke darat, dia tak mau duduk setempat. Jenuh hejah. Tak apalah, kita pelan-pelan kayuh. Pusingan pertama tadi saya tak rekod lah sebab cuaca agak beralun. Jadi susah sikit lah kita nak rekod tu kan. Saya nak sok pun jenuh juga lah. Tapi alhamdulillah buat masalahnya 2 kilo dah. 2 kilo kerang dah. Dalam 10 pusingan kerang kurang. Lagi bulan puasa kerang banyak orang cari. Jadi kita pun ambil belen-belennya. Tak apa, dekat mana yang ada kita kutik. Jom kita buat pusingan kedua.
Round kedua pun kita dah habis so dah. Saya nak buat tempat pula, tempat lain. Dalam penjuk ni ada dua ekor. Dua ekor. Ha, masalah ni ada kot dalam 4 kilo, 5 kilo dah kot. Ha, buat sampah banyak. 4 kilo, 5 kilo dah kot. Semua kerang-kerang ni. Dan ni jom. Kita nak transfer yang kerang yang sebelah sini pergi masuk dalam raga hijau. Lepas tu kosongkan ni, kita nak pergi port tempat lain pula. Sebab sini, kawasan sini dah yang ayak dah surut dah. Jadi kita jalan enjin pun dah sangkut apa? Sangkut enjin. Yang penting, jadi maknanya kita pergi buat tempat lain sebab dalam sikit lah. Sebab dalam sikit dah import yang kita buat pusingan 3 lot. Alhamdulillah lah. Pusingan pertama dengan kedua berhasil, jadi kita pergi pusingan 3 lot. Pusingkan yang tersebut tu pergi ke raga hijau. Jadi kita nak pergi port lain pula. Kita pergi port dalam sikit sebab masalah dia ayak pun dah surut lah. Kat sini tak boleh nak pusing lah sebab sangkut enjin lah. Jadi juga kita pergi tempat dalam sikit. Ha, jadi tempat dalam tu banyak siput. Ha, macam-macam siput ada. Bayam ada. Kerang ada, siput duri ada, siput yunam ada. Jadi macam-macam siput ada. Situ tadi sebab tadi nak pergi dalam tu ayak dalam sangat. Jadi susah nak sauk. Jadi ayak pun dah surut dah singkat dah sikit. Jadi senang nak sauk lah sana. Jom kita pergi tanam gerak pergi sana pula. Jadi kita transfer dulu. Kita transfer dulu pergi sana dulu. Lain ni kita dah sampai dekat atas sikit. Tapi cuaca sini agak balun teruk sikit lah. Balun dia boleh tahan lah kan. Dia punya alun tak tahulah. Tak apa kita pelan-pelan kayu. Macam selalu cakap lah pelan-pelan kayu. Kita dah cuba sop lah tempat. Sebab ayah surut tak boleh nampak tempat dia kat mana. Jadi kita tunggu pusat ya. Surut banyak sikit lagi pun senang kan. Jadi jom kita pelan-pelan kayu. Round ketiga jom. Tiga ke orang keempat lupa dah. Alhamdulillah orang ke ni macam-macam siput ada. Belangkah pun ada. Apa siput ni macam-macam ada. Siput duri, kerang semua ada. Ha, jadi yang ni apa round ke tiga ke keempat lupa dah orang keempat dah ni. Ha, dan ni kita bagi penuh sikit lagi baru kita balik lah. Lalu jam mula ke keempat dah. Jam pun nak matahari pun tengok. Tak lama nak turun dah tu. Tak lama dah mungkin dah pukul 5 ke ni. Jam ke 5. Ha, jom kita sok sikit lagi pergi penuh. Lepas tu raga tu pun kita sok pergi penuh. Bayam pun dah ni. Kau tengok lah. Korang bayar macam-macam siput tak ada. Tak puas balik kita perisi lah. Balik kita perisi siput duri pun ada. Siput duri ada yang hidup ada yang mati. Jadi tak puas saat kita ni kita bagi penuh raga ni pada kita ni lah. Yang ni yang tadi ni ada. Jom ni terang last 10 kilo dah. Rang kerobak dah. Rang ketiga ke keempat lupa dah. Rang kerobak dah. Jadi sikit lagi tu. Sikit lagi kita bagi penuh raga merah tu. Lepas tu kita buat raga hijau tu. Kita balik lah. Kita buat balik dengan raga-raga ni. Kita perisi kat rumah. Apa gaya macam tu lah. Dalam ni cuaca apa kata masa pun tak ada ni. Tak nak buka puasa dah. Jom mari kita berderah. Perang kerobak kan keempat ke kelima tak tahulah orang alam. Kerobak jom kita pusing sikit lagi. Thank you.
round keempat ke kelima, tak tahulah, dah penuh dah, dah penuh dah. Jadi kita nak ambil sikit lagi apa kata untuk raga ni, lepas tu kita baliklah. Ha, ada kerang semua campur. Jenuh jugalah nak nak cari kerang ni pun, ni pun nak dapat 10 kilo pun sakit, tak tahu berkilo tak tahu. Ha, tu ingat apa ingat apa kata kerang ni mahal sebab apa? Sebab nak cari dia susah, bukan senang. Lengoh pinggang-pinggang ni. Lengoh pinggang-pinggang dah. Minyak botong dah ni. Tu saya buisi tadi tu. Tadi penuh, saya buisi botong minyak. Botong untuk dapatkan macam ni. Untuk dapatkan macam ni. Ha, buat tu memang seksalah. Lagi penuh dah. Tu apa kata raga merah tu, jadi kita nak ambil sikit lagi tu. Untuk raga hijau tu sikit lagi lah. Tak setengah macam tu jadi lah. Lepas tu kita balik lah. Apa tengok seksa nak cari kerang ni. Tu yang kerang jadi mahal. Memang seksa. Minyak dah tu terang rotong dah. Satu tong RM50. Rotong dah RM100 dah. Dah RM100 dah. Jual kerang pun tentu dia dapat RM100 hitam, tak tahu. Ha, macam tu lah keadaannya. Tu yang kerang jadi mahal. Tu yang kerang jadi mahal. Okey lah ni. Apa tengok seksa cari kerang. Saya berpeluh ni. Berpeluh lah. Memang berpeluh lah. Habis. Okey lah ni, jom kita pisau sikit lagi. Lepas tu untuk raga hijau tu, lepas tu kita balik lah. Last. Lagi untuk raga hijau tu, tengok-tengok jam ke 6 dah. Tengah orang jam ke 6 lah, jom kita balik tu. Kita balik tu. Berapa malam tak kira kita sambung macam mana lagi, kita balik Pengkalan tu. Tak kira tunjuk berapa asyik, apa kata, mengerang lagi, mengerang. Jadi juga kita balik Pengkalan tu. Ke 6 lah. Ngaruh lah, kali lagi, pokok tu. Ke Pengkalan lah, saat boleh beli barang apa, lepas tu nak corok-corok ayak apa sikit kan. Lepas tu baru kita balik, kita perisi, kita kat rumah baru kita perisi. Dan ni nak buat kosong ni, nak buat kosong dah. Lepas tu jom kita pun kemas-kemas lepas tu.
Hamba tahu dah. Ni, siput ni satu raga ni buat naik seorang-seorang. Buat tu pergi ke buat tu, buat tu pergi naik tu, naik tu dulu. Sampai dah atas kereta. Berpuluh. Berpuluh. Betul-betul ya, sebab lah ni jam dah nak berpusat dah. Tadi tak mengalah siapa pun tak tahu. Nak tolong siapa pun tak boleh. Sekejap lagi tinggal malam lagi ambil kerah banyak. Kerah banyak sekejap lagi tolong perisi. Okey, dah ni yang tu saja untuk konten ni. Alhamdulillah lah ada juga botol kerang tu. Tapi tak tahu berkilo, tak tahulah. Balik perisi tak kira botol berkilo. Okey lah ni, dekat tu aku konten hari ni. Nanti yang berkilo saya akan masuk untuk konten esok lah. Berkilo kerang apa semua kan. Penat lah, lambat lah ni. Okey, dah ni tak apa dah yang tu saja untuk konten ni. Alhamdulillah ada juga rezeki saya untuk mengerang kan ni. Jadi jom, saya pun nak balik dah. Nak rushing balik dah. Jumpa esok punya konten lah insyaAllah. Sama kak kita kapis siput, apa tak mengerang kak. Jadi jumpa esok punya video. InsyaAllah rezeki. Jangan lupa subscribe channel. Bye, jumpa esok.